Halo, assalamualaikum teman-teman. Pak Bajian sekarang ada di kebun awi ya. Jadi menceritakan mau mencari rebung ya teman-teman. Dan ini ada rebungnya. Tuh. Yuk kita sekarang panen rebung dulu ya teman-teman. 2000 years later. Nah sekarang rebungnya itu baru dapat 4 biji ya. Dan lanjut mau dikupas dulu rebungnya. Nah, sekarang rebungnya sudah dikupas ya. Lanjut kita mencari lagi ya guys. Nah teman-teman, jadi hari ini Pak Bajian itu aprak-aprakan ke kebun-kebun ya teman-teman. Jadi mau mencari rebung dan sambil mau melihat orang yang ada di sawah, siapa saja yang mau ngarit ya Bapak. Jadi itu lagi mencari aritan ibu-ibu, jadi mau mencari pakulian, siapa tahu ada yang ngarit ya. Nah ternyata ini pakuliannya masih ada yang hijau teman-teman, dan itu punya nenek sudah matang ya. Dan katanya nanti sore itu mau ditebang habis ya. Ini punya nenek tinggal di sini ya teman-teman, kalau yang lain sudah pada dipanen. Ini perkebunan baping, kebun kacangnya butut sekali teman-teman. Wah ternyata ini punya sini padinya bagus ya teman-teman, sudah matang, nanti kita diserbuk ya sore-sore. Sekarang lanjut balik lagi mau mencari lebung lagi ya, aprak-aprakan lagi ke kebun awi. Nah ibu-ibu, ini hasil rebungnya ya. Yuk kita nih tumpahkan ke sini tuh. Wah lumayan banyak ya. Nah sekarang ini rebungnya mau dibersihkan dulu. Ini sudah siap air ya. Nah, ibu-ibu ini hasilnya segini ya. Ini sudah di potong-potong seperti ini ya. Nah, sekarang lanjut kita itu direbus dulu. Nah sekarang ibu-ibu lanjut mau merebus rebungnya ya. Direbusnya aja di rumah ya. Ini tunggu beberapa menit, nanti lanjut ya. Nah ini rebungnya ya, sudah dinyalakan apinya barusan. Nah, sekarang sudah matang ibu-ibu. Ibu-ibu langsung direndam, jadi kasih air dingin ya. Oke ya bun, jadi Mama Jad itu ngelanjutin video si Baba Jad yang kemarin ya, karena ini ada apa namanya ini iwung ya nih.
Tadinya ini mau dimasak di kebon tapi nggak jadi. Tadi itu mau liwetan tapi nggak jadi, ya sudah kita masak aja di rumah. Nah ini bawang merah, bawang putihnya sudah di apa ya, udah dipotong-potong. Kita masuk saja, sudah ngetes. Ini bumbunya jangan terlalu banyak bumbu gitu ya, cukup dengan bawang merah, bawang putih saja ya. Ini udah enak banget. Bawang merah, bawang putih, dan apa namanya itu? Lada. Tuh barusan ada sedikit itu ya, tripodnya itu kakinya kurang mantul, tapi nggak masalah ya. Oke, ini sebentar lagi bakalan matang. Nih, kita goreng aja semua. Ini dari sisi. Ini tadi teh disiapin mau dibawa ke kebun. Ya, nggak jadi aja. Ini aja. Majerma kalau kurang goreng kayak gini tuh tidak mau banyak bumbu ya, cukup masako, garam ini aja. Cabai pun enggak ya. Enak banget ibu-ibu iwung. Nih ini Roiko-nya. Cukup satu saja ya, Bu. Ini tuh salah satu sayur atau beti-betian ya ini ya, Bu. Kesukaan si Babah Jian ini. Dia suka banget ya. Kan dia suka cari-cari kayak gini. Kita kasih tambahan sedikit micin ya. Tuh. Tambah lagi goreng bawang ya. Tuh, ini tambah mantul. Goreng bawang ya, Bun, ini. Tambahin. Nggak dikasih cabai ya, takutnya Jayana mau gitu. Oke ya, Bun, jadi ini sekian aja dulu video petualangan si Baba ngambil iwung, dan ini sudah matang dan nanti dia makan ya. Mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.